usuk-usuk ente berang ente peting. Lumi cenderung tak otak ngerada miring. Ulah nyalakan ke banjiran murang maning. Bongan sorangan mi cenderung tak bari giting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pemirsa setia channel Dialektika. Kembali lagi kita berjumpa di acara Dialektika Diskusi. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali dalam suasana yang sehat. Alhamdulillah kita, seperti yang kita lihat bersama, ada dua narasumber yang nanti saya akan perkenalkan untuk membahas tema yang sangat penting untuk kehidupan kita bersama, terutama bagi masyarakat yang ada di Provinsi Jawa Barat. Kita akan membahas tentang Sungai Citarum. Bersama saya sudah ada di sebelah kanan Bapak Kolonel Arhanud Dodo Wirmanto. Selamat datang Pak di channel Dialektika. Terima kasih atas kedatangannya. Di samping kiri saya ada Kang Irfan dari Satria Sunda Sakti Divisi Lingkungan Hidup. Selamat datang Kang. Kita sebelumnya sudah salaman tadi ya, jadi jangan artikan kita nggak salaman, nggak suka gitu kan. Sebelumnya sudah diskusi tadi. Kita akan membahas tentang Sungai Citarum, bapak-bapak semuanya. Sebelumnya, kenapa Sungai Citarum yang kita bahas? Karena sebetulnya pada 2003 mungkin ya, awal dari viralnya Sungai Citarum ketika ada salah satu lembaga NGO dari luar negeri, yaitu Green Cross Switzerland and Blacksmith Institute, yang mengeluarkan kurang lebih laporan dia bahwa salah satu sungai terkotor yang ada di dunia itu ya ada di Citarum gitulah kurang lebih. Nah tentu saja kan ini menyindir juga ya dalam tanda petik, padahal kita sebenarnya sudah mengadakan program pembersihan itu dari tahun 2000 sampai 2003, ada gerakan namanya itu Bergetar ya, Bersih, Gelis, dan Lestari. Juga ada program lain, ada program Lestari, Bestari, ada juga program Citarum Terpadu, dan juga sekarang ada program Citarum Harum. Tentu saja ini merupakan salah satu ikhtiar daripada pemerintah untuk membuat Sungai Citarum menjadi sungai yang bersih, bahkan bisa diminum seperti itu ya airnya. Jangan ditanyakan, kalau ikan itu sudah pasti ada lah kalau air bisa diminum. Nah langsung saja ini yang tema yang akan kita bahas. Para pemirsa, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel Dialektika. Baik, kita akan bertanya kepada siapa dulu nih? Mungkin Pak Dodo dulu, oke? Yeah. Bertanya dulu kepada Pak Dodo sebagai Komandan Satgas Sektor 6 nih kan? Iya. Yeah. Berangkali bisa dijelaskan secara singkat dulu, yeah, apa itu kan Komandan Satgas Sektor 6 ini gitu kan? Baik, jadi sesuai amanat Perpres nomor 15 tahun 2018, dimana itu adalah percepatan pengendalian kerusakan dan pencemaran di daerah-daerah Sungai Citarum. Di situ diamanatkan satu organisasi untuk melaksanakan tugas tersebut, di mana komandan satgasnya adalah Gubernur Jawa Barat, kemudian wadan satgasnya adalah Pangdam 3 Siliwangi, Kapolda, Kajati. Nah, dari Kodam 3 Siliwangi sendiri itu dibuat lagi, dibagi lagi ada sektor-sektor, mulai dari hulu Sungai Citarum sampai ke hilirnya Sungai Citarum. Ada kurang lebih 22 sektor plus 1 sektor pembibitan. Jadi ini dibagi berdasarkan wilayah gitu kan? Betul. Wilayah. Kalau untuk sektor 6 sendiri itu mencakup wilayah dari kecamatan, kabupaten, apa barang? Untuk sektor 6 sendiri itu mencakup 3 wilayah kecamatan di Kabupaten Bandung, yaitu Kecamatan Bojongsoang, Kecamatan Balena, dan Kecamatan Dayakolot. Nah ini Pak Dodo Irmanto,
saya ingin bertanya sebelumnya kan tadi di prolog kita melihat ada beberapa program yang sudah dijalankan dari program Citarum dari mulai Bergetar, terus program Citarum Terpadu, dan sekarang yang terbaru Citarum Harum. Itu kondisi ketika dalam tanda petik menerima program Citarum Harum itu kondisi sungainya seperti apa, barangkali bisa dijelaskan. Baik, jadi 2 tahun yang lalu program Citarum Harum dimulai, tepatnya awal Februari 2018. Kondisi Sungai Citarum ini sungguh luar biasa. Dalam artian luar biasa banyaknya sampah dan sedimentasi. Sehingga sampah itu dari masyarakat atau dari korporasi atau pabrik gitu. Sampah yang ada di Sungai Citarum pada saat itu bermacam-macam. Jadi ada sampah domestik, sampah rumah tangga, kemudian juga ada sampah dari limbah industri. Oke. Termasuk endapan ya, sedimentasi yang turun dari hulu sungai. Itu mah kalau kita lihat bersama para pemirsa bahwa memang ada salah satu bagian di Sungai Citarum itu memang sebelum adanya Citarum Harum itu yang kalau kita menginjak sungai itu kayak ada minyak gitu ya. Itu endapan mungkin saking kotor ya. Iya. Itu waktu sebelum Citarum Harum gitu ya. Sebelum Citarum Harum mungkin bisa dilihat dari film-film yang lama itu. Sungai Citarum itu lebarnya kurang lebih sekitar 50-60 meter. Pada saat itu, aliran air itu yang bisa melewati Sungai Citarum hanya sekitar kurang lebih 2 meter saja. Jadi kanan kirinya itu bertumpuk endapan atau sedimentasi dan sampah yang sungguh luar biasa banyaknya. Baik, terima kasih Pak Rudo. Kita bergeser dulu ke Kak Irma. Bahwa para pemirsa, kita ketahui bersama bahwa Citarum ini merupakan salah satu sungai yang terpanjang yang ada di Jawa Barat gitu, atau mungkin di Pulau Jawa. Bahkan Sungai Citarum ini panjangnya itu kurang lebih ada sekitar 297 km yang setidak-tidaknya menghidupi, pasti banyaklah masyarakat, mungkin kita salah satu orang yang dihidupi daripada Sungai Citarum. Makanya program ini tidak bisa berjalan kalau hanya Satgas sendiri. Nah, salah satu komponen yang terlibat di sini selain masyarakat pada umumnya juga ada dari Satria Sunda Sakti yang terlibat dalam proyek mengkampanyekan, terlibat langsung gitu kan ya dalam proyek Citarum Harum. Sebenarnya Satria Sunda Sakti ini bergerak di bidang apa gitu kan sebelum terjun ke Citarum Harum ini gitu kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang lebih tepatnya pergerakan Satria Sunda Sakti lebih ke pendidikan, kebudayaan, dan juga lingkungan. Artinya melestarikan kebudayaan, merawat lingkungan, dan mengedukasi juga sebagian warga atau masyarakat untuk terus memberi kontribusi baik terhadap khususnya Jawa Barat. Kalau aslinya daerah Bandung kan, atau ada di wilayah yang lain juga ada? Di wilayah lain ada, atau kota-kota berjalan kepengurusan dari Satria Sunda Sakti, termasuk kebetulan juga kami atau kita pun ikut terlibat juga dalam Satgas Citarum Harum, dalam artian dilibatkan waktu dulu sama Pak Pangdam zamannya Pak Doni kalau nggak salah, tahun 2018 kami dilibatkan dan menjadi lebih mengakar ke bawah. Artinya ada kegiatan-kegiatan yang terus dilakukan, diantaranya kerja bakti, perawatan situs dan lain sebagainya untuk terus ditindaklanjuti oleh Satgas. Tapi ini rutin gitu kan ya, atau cuma seremonial kegiatan ini? Ini pas kemarin itu sebetulnya dari Januari, Februari, Maret sampai sekarang, kemarin terakhir di sektor 6 kami nggak berhenti gitu. Ada rangkaian kegiatan-kegiatan, makanya rencana itu sudah dari sektor 6 ingin ke sektor 7. Oke. Cuma karena kondisi tidak boleh ada pergerakan usaha, kami pending dulu. Iya, jadi sebagai informasi kawan-kawan semuanya, jadi memang penyebaran informasi ataupun virus corona mungkin sedikit banyaknya ada menjadi hambatan daripada penyelamatan atau gerakan Citarum Harum ini. Tapi kalau untuk yang terakhir kegiatannya apa tuh Kang? Untuk dari Satria Sunda terakhir itu kemarin di tanggal 14 itu di sektor 6. Sektor 6. Kalau rumah Kang di mana barangkali? Di Jelung Belenda. Oh, di Belenda. Kebetulan sekecamatan juga. Oh, sekecamatan. Kalau hujan suka ini enggak tahu. Wah, pasti. Karena ini itu kan terkenal ini ya. Betul. Saya tuh dulu sempat di Tilang, Pak, di daerah Palembang. Lupa bawa SIM gitu kan. Ternyata waktu saya itu hari Jumat, hujan, itu saya enggak tahu daerahnya, pakai GPS ternyata harus
putar arah berapa kali karena daerahnya tergenang banjir. Itu mungkin ada luapan dari Sungai Citarum, itu barangkali ada bagaimana sih perasaan atau sikap yang dari Satria Sunda atau Akang secara pribadi menanggapi bahwa Balai Endah ini langganan banjir sekali gitu. Apakah memang dari luapan Citarum yang kontribusinya besar atau ada dari faktor lain yang bisa menyebabkan Balai Endah itu langganan banjir gitu? Intinya banyak faktor juga sih, selain faktor lokasi emang Balai Endah itu emang agak cekungan-cekungan, terus faktor yang paling mendasar dia kesadaran masyarakat juga terkait tentang perawatan lingkungan, membuang sampah dan segala macam yang akhirnya agak tersendat arus Citarum sehingga yang mungkin airnya meluap. Tapi kalau dilihat dari kondisi sekarang ada perubahan, jauh berbeda. Dari tahun yang lalu, artinya ketika ada luapan sungai atau luapan banjir cepat untuk surut, khususnya di Balai Endah sektor 6 dia cepat untuk surut. Kawan-kawan semuanya, jika kalian melihat foto Citarum memang naik dari tahun sebelum 2013 atau dari 2008 ke sini memang sangat mungkin dalam tanda kutip disebut menakutkan sekali. Sekarang itu memang sudah ada perubahannya sangat signifikan sekali, namun ini belum berakhir dan jauh sekali dari kata air kan, ya, karena targetnya Sungai Citarum itu bisa diminum. Nah, tadi berkaitan dengan kesehatan ataupun partisipasi masyarakat, kesadaran, ini kan Pak Kolonel sih tanya juga sebenarnya. Kita tahu pabrik itu kan banyak di YouTube itu yang disidak kan ya, yang disidak, terus ada juga yang bukan dialog ya, kayak perlawanan dalam tanda petik bahwa nggak satu nggak melanggar gitu kan. Itu pabrik memang ada kontribusi dalam pencemaran melalui buangan limbahnya. Yeah. Tapi ketika kita melihat dari sumber yang lain, ternyata dari rumah tangga ataupun masyarakat per rumah itu ternyata berkontribusi besar juga terhadap apa yang menjadi Citarum itu kotor dan bau ataupun tidak bersih itu, terutama Pampers ini. Mungkin ada ibu-ibu barangkali ataupun kita mungkin punya adik, dan ternyata Pampers itu kalau per hari, saya baca itu di media sosial dan di berita, bisa sampai 100 ton per hari. Jumlahnya sangat besar sekali. Terus sebenarnya sampah apa nih yang pabrikah atau memang yang jadi kendala utama menyebabkan Citarum harum Pak Kolonel, ataukah memang dari rumahan, entah itu sampah bekas kita makan mie instan atau Pampers dan sampah lainnya gitu Pak? Jadi saya cerita dulu ya, untuk limbah pabrik ini ya. Limbah pabrik ini kan yang dikhawatirkan adalah limbah cair yang masuk ke aliran Sungai Citarum. Nah, dan limbah cair itu beracun, Pak. Limbah cair beracun, pastinya beracun karena itu kan hasil olahan produksi. Rata-rata kan di aliran Citarum yang daerah dulu adalah pabrik tekstil kan, tekstil. Sehingga pewarna itu betul, itu pewarna itu membahayakan. Jangankan untuk apa manusia, hewan pun tidak bisa hidup. Itu di videonya ada, kamu berani minum nggak ini? Itu memang saking menekankan harus bersih dan sehat. Jadi yang sudah kita lakukan selama ini sesuai. Jadi kita payung hukumnya kan itu Perpres 15 itu. Jadi kita melaksanakan monitoring ke pabrik-pabrik, kemudian melaksanakan pemeriksaan. Apabila memang dia belum memiliki pengolahan limbah, maka kita akan memberikan waktu pada dia untuk menyiapkan atau menyediakan pengolahan limbah tersebut. Namun apabila pada tenggat waktu yang tidak kita apa sudah kita siapkan dia tidak melakukan itu, maka kita melakukan tindakan yang seperti bisa dilihat di video. Dicor itu. Tapi itu sebenarnya pabrik itu proaktif nggak sih Pak, ngelihat ada ini gerakan ini kan sebenarnya ke sosial Pak ya. Mereka juga kan nikmatin lah pasti ya dengan adanya sungai ya. Proaktif nggak? Apakah memang banyak yang tawar-menawar kayak di video-video itu? Untuk sektor 6 sendiri, pabrik yang ada di sektor 6 memang tidak terlalu banyak. Ya, hanya sekitar 14 pabrik. Ini mereka, rata-rata mereka kooperatif. Jadi kooperatif mau bekerja sama dengan Satgas. Semuanya sudah menyediakan pengolahan limbah. Dan juga, di samping itu dia juga aktif untuk memberikan apa ya partisipasi kepada program Citarum Harum seperti tanaman, kemudian bibit ikan, kemudian juga cairan bibit ikan dikasih dari pabrik gitu. Betul. Itu untuk membuktikan bahwa memang sungai yang ini sudah dialiri air yang bersih gitu loh. Bisa dipancing kan ya Pak? Iya, masyarakat ya. Sudah berapa kali kita melaksanakan mancing mania di Citarum ini? Tapi sebenarnya dari pabrik itu Pak, yang dikategorikan yang taruh kata lah mau kita sebut sungai itu bersih itu kayak apa sih sebenarnya gitu? Apakah
bers itu warnanya biru ataukah memang baunya hilang, warnanya nggak tentu lah misalkan seperti itu, memang kriteria dari bersihnya sungai itu kayak gimana gitu Pak, biar kita tahu juga. Jadi kalau kita berangkat dari limbah pabrik ya, limbah pabrik ini ada standar baku mutu yang ditetapkan dan harus dipatuhi oleh pabrik-pabrik tersebut. Nah, standar baku mutu itu itemnya banyak, ada COD, BOD, kemudian pH-nya, suhunya, dan lain sebagainya. Nah, kalau pabrik itu sudah dia mematuhi aturan tersebut, otomatis air yang masuk ke Citarum itu, dia akan air yang betul-betul bersih, jadi bebas dari bau, warnanya juga sudah apa, dia tidak berwarna, bening gitu airnya. Kalau semua pabrik targetnya bening Pak airnya Pak Citarum itu seharusnya begitu bening. Tetapi kan untuk bening itu banyak faktor, bukan hanya ini saja, bukan hanya dari pabrik saja, masih ada beberapa faktor yang memang terus terang belum tuntas sampai ini kan memasuki tahun ketiga ya Citarum Harum, belum semuanya bisa belum selesai 100%, kita masih baru mungkin ada sekitar 40-50% lah. Oke. Kalau untuk Kang Irfan nih Kang, sebagai masyarakat ini kita bergeser kepada Kang Irfan. Sebenarnya kan dari masyarakat sendiri tanggapannya melalui program Citarum Harum ini, dia bisa mendukung nggak sih, dalam artian kalau punya sampah itu udah tahu lah kita harus pilah dulu mana sampah yang memang bisa dibakar atau mungkin harus dibakar ya, atau mungkin bisa ditarik atau mungkin bisa dijual barangkali ya sampahnya, sehingga tidak bertumpuk kepada sungai gitu kan. Kalau satu rumah dikalikan ada 10 juta rumah buka-buka ya, mungkin bisa lebih dari pabrik gitu. Jadi gimana yang akan temukan dalam gerakan akan kontribusi di Sungai Citarum, warganya, masyarakatnya tuh kayak gimana kan? Kalau yang saya ketahui lebih tepatnya masyarakat tuh kurang kesadaran lah intinya. Oke. Okay. Kurang kesadaran dalam pengolahan. Karena yang dibutuhkan sebetulnya sampah. Pengolahan tuh kayak gimana maksudnya kan? Memilah artinya dipilah dulu mana yang sampah yang memang bisa diolah, mana sampah yang memang bisa menjadi nanti dijual menjadi pupuk atau menjadi kesenian. Tapi agak ribet. Nah, saya tuh di rumah saya betulnya ribet. Makanya kalau saya sendiri artinya dari divisi lingkungan hidup Satria Sungai Sakti, sebetulnya ada satu teknik yang artinya dari bidang kesenian, makanya saya berkreasi membuatkan lagu, karena kan kesenian tuh salah satu media pendidikan untuk menyadarkan masyarakat. Lagu yang saya kembangkan atau yang saya ciptakan atau dengan teman-teman yaitu lagu tentang kesadaran masyarakat untuk tetap peduli terhadap lingkungan. Kok bisa rapnya bareng lagi? Okay, siap, artinya ada olah 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 buntana Amerika beli baju calon. Penyamaran itu memang jadi para pemirsa dialektika, ketika kita masak entah itu sayur ataupun instan, memang ada sampah plastik dan ada sampah organik dari sayuran. Memang kalau kita sengaja pisahkan memang agak sedikit ribet gitu kan ya. Tapi mungkin ini lebih enak daripada kita terkena banjir ataupun yang mengolah sampah yang membersihkan Citarum kerjanya dua kali barangkali seperti itu. Jadi memang harus ada dari kita sendiri kan ya. Ini misalnya kan kita kan ada temuan nih bahwa sampah itu, kita bergeser ke Pak Kolonel, itu kan banyak sekali tuh sampai 200 ton gitu kan campuran sampah ya. Di Sungai Citarum itu. Itu sampahnya itu kalau dibersihkan tuh kemanakan gitu Pak? Ada juga yang cerita ada bank sampah gitu kan ya, ada yang dijual, masyarakat bisa dapat perekonomian, bisa meningkat. Tapi sisanya itu kemana gitu, sampah yang 200 ton gitu Pak ya. Untuk bersih Citarum. Jadi untuk sampah yang kita ambil dari, ini dari sungai ya, yang dari Sungai Citarum, ada sampah yang masih biasa digunakan seperti botol plastik gitu. Jadi nanti kita angkut dulu, kita taruh di satu tempat, ada tempat pembuangan sampah yang kita siapkan di masing, paling tidak satu desa itu ada satu tempat pembuangan sampah. Itu kami buang apa, kami taruh dulu di situ. Nanti ada warga yang memang dia pemungut bahan-bahan plastik atau botol itu, dia ngambil. Bisa semua jenis Pak? Semua jenis. Kalau dari sungai itu macam-macam, sampahnya macam-macam. Nah, nanti setelah itu diambil sama masyarakat, kalau yang bisa digunakan, kadang-kadang mereka di sungai juga gitu bantu kita pada saat kita ngambilin sampah itu, mereka ada juga naik sampah dia ngambilin plastik-plastik itu. Jadi yang artinya yang sudah tidak digunakan, sampah residu itu kita ambil, kita buang ke TPA yang ada di Cipatat. Oke, ke TPA berarti? Iya, betul. Nggak dibakar? Ada sebagian yang dibakar karena memang
sampah yang kita angkut per hari itu lumayan cukup banyak, sehingga dan kemampuan apa namanya kemampuan kendaraan juga untuk membuang ke sana juga terbatas, sehingga sebagian yang memang kita bisa kita bakar, yang lain kita buang ke tempat pembuangan akhir. Iya, jadi memang untuk informasi pemirsa dialektika, dengan banyaknya jumlah sampah ini memang kita sendiri sebagai salah satu masyarakat yang ada di Kota Bandung khususnya memang harus lebih interaktif gitu ya, untuk memilah mana sampah yang memang yuk kita bisa olah sendiri ataukah memang sampah ini bisa kita kubur gitu, barangkali sampah organik ini bisa kita kubur untuk tidak memberatkan dalam tanda petik, dan kita juga berkontribusi terhadap kampanye Go Green ataupun kampanye membersihkan Sungai Citarum. Nah, ini kembali kepada Kang Irfan. Kang Irfan, sebenarnya Satria Sunda Sakti ini kan melihat program Citarum itu harum, harapannya seperti apa? Karena memang sudah ada program sebelumnya yang pasti sedikit banyaknya sudah berkontribusi kepada pembersihan Citarum dari mulai 2008, 2013, bahkan ada sempat program Citarum Terpadu yang sama luar negeri itu. Program Citarumnya berganti lagi, sekarang berganti lagi ke yang terbaru. Nah, ini harapan dari Kang Irfan gitu ya, melihat pembersihan Sungai Citarum seperti apa kepada program Citarum Harum gitu. Ini kan program harus selesai ya sampai bersih gitu kan. Tapi jangan sampai ada pergantian program. Nah, barangkali ada harapan lain dari Kang Irfan. Sebenarnya program Citarum Harum ini seperti apa gitu, harapan besarnya itu dari Satria dan dari masyarakat yang ada di Kabupaten Bandung. Mungkin kalau bicara masalah harapan terkait Citarum Harum ya, yang pastinya harum, Pak. Harum sungai itu kayak gimana? Ya itu relatif kan. Tapi kan biasanya harum sungai itu ada pohon-pohon banyaknya, dia rintangnya oksigen gitu. Gimana? Kompleks juga ketika dibahas harapannya ingin seperti apa ya, ingin mengembalikan Citarum ke fungsinya. Iya. Seperti awal dulu, makanya ada beberapa faktor yang harus kita perhatikan, lingkungan, budaya, pendidikan, dan sosial kemasyarakatan juga. Artinya tidak bisa kita toh-tohan mengejar atau menekan Satgas Citarum, harus gini. Tapi tidak dibentuk, tidak tumbuh di situ, makanya salah satu program dari Satria Sunda Sakti juga artinya mengembalikan ruh-ruh leluhur kita, dalam artian nilai-nilai sakral yang ditanamkan seperti budaya pamali. Artinya kan itu bisa diterapkan juga dalam keseharian kita. Ketika kita buang sampah ke sungai, pamali gitu kan. Artinya ada sedikit larangan. Walaupun orang dulu tidak bisa menjelaskan secara logika, tapi kan sekarang bisa ditilai, artinya bisa diteliti bahwa budaya pamali, larangan atau luwung sangat itu kan artinya menyimpulkan bahwa entong keluar sembarangan gitu kan. Makanya dianalogikanlah dengan pamali, ada kombinasi dengan spiritual ke depan. Makanya ya salah satu harapan, bukan hanya salah satu tapi semua harapan yang ada dalam diri saya khususnya untuk masalah Citarum Harum ya, kembali lagi harum dan mengembalikan fungsi Citarum kepada fungsi yang aslinya. Tentu ini harapan kita semua, Pak ya. Citarum Harum ini tentu bukan Pemda yang enak ataupun Satgas yang enak. Kalau Citarum Harum sungai bersih, tentu masyarakat juga, karena ya kita minum dan kita juga dapat bantuan secara tidak langsung dari aliran sungai. Itu memang kita semua kena dampak baiknya. Ketika Citarum jelek, ya tentu kita juga dapat efek negatifnya. Ini barangkali terakhir, Pak Kolonel, untuk progres ke depan nih, target jangka pendek sampai pertengahan tahun ini, barangkali apa yang mau dikerjakan atau progresnya sampai sejauh mana? Program Citarum Harum ini gitu, Pak. Sama antisipasi tadi kan ada sampah Pampers, sampah rumah tangga. Ini antisipasinya untuk progresnya bisa lebih cepat nih, Pak. Targetnya 2025 gitu ya. Mungkin bisa kecapai atau setidaknya hampir mendekati lah gitu. Target seperti apa, Pak? Baik. Jadi untuk 2020 ini sendiri ya, untuk tahun 2020 saya lebih menekankan kepada edukasi masyarakat, karena 2 tahun ini kan masalah sampah yang ada di sungai sudah selesai. Artinya sungai sudah normal kembali alirannya. Memang masih ada sampah sedikit-sedikit yang lewat, tetapi secara umum sampah yang di Sungai Citarum khususnya sektor 6 sudah selesai. Nah, tahun ini kita lebih menekankan kepada edukasi masyarakat. Kita mendidik masyarakat seperti tadi Kang Irfan bilang,
bagaimana dia belajar memilah sampah mulai dari rumah, baru nanti dibuang ke tempat pembuangan sampah itu sudah. Jadi sudah selesai, artinya petugas hanya tinggal mana yang bisa dijual, mana yang bisa dibuat jadi pupuk atau apa barang lain. Kemudian sisanya, residunya itu baru yang kita bakar gitu. Nah, selain itu juga, selain kita mengedukasi masyarakat tadi, bukan hanya sampah dan sedimentasi saja yang kita urusin di Sungai Citarum, tetapi juga kita melakukan penanaman pohon di sepanjang Sungai Citarum. Tujuannya adalah untuk menjaga ekosistem supaya yang pertama mencegah longsor, yang kedua juga tentu jadi asri ya di sepanjang Sungai Citarum, kembali lagi seperti zaman dulu lagi di sepanjang Sungai Citarum itu banyak pohon-pohon. Kemudian yang pasti manfaatnya itu, hasilnya dari pohon-pohon yang kita tanam itu manfaatnya bisa diambil masyarakat. Jadi apa yang kita kerjakan tentunya semuanya untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi pohonnya bisa macam-macam diurus sama ini Pak, sama masyarakat. Betul. Diurusnya sama ini, ini Satgas. Enggak, masyarakat. Masyarakat yang urus, yang nyiram itu. Kita yang nanam, tapi selama Satgas masih di situ kita bantu untuk merawat itu. Tapi harapannya nanti tentunya pohon itu manfaatnya bisa diambil masyarakat, karena yang kita tanam itu pada pohon buah, kebanyakan pohon buah ya, pohon mangga, sirsak, juga kuat gitu ya, bukan? Betul. Pada tanam. Dan satu lagi mungkin yang menjadi apa namanya jagoannya kita di sektor 6 adalah vetiver, rumput vetiver. Vetiver itu saya juga belum tahu Pak. Kayak gimana berarti vetiver itu rumput apa itu Pak? Jadi rumput vetiver ini dia keluarga rumput-rumputan ya. Akarnya itu bisa mencapai 2-5 meter ke dalam tanah, dia bisa menembus tanah maupun bebatuan, sehingga kekuatannya itu 1/6 kawat baja, dia mampu mengikat tanah yang ada di sekitarnya untuk mencegah terjadinya erosi. Kalau bahasa Sundanya apa Pak vetiver itu Pak? Kalau di sini mungkin akar wangi ya, terkenalnya. Wangi, iya. Iya, itu vetiver. Iya. Banyak ditanam di sektor 6. Di sektor 6 sudah banyak, sudah. Jadi sudah tingginya sudah bisa sampai 2 meter itu daunnya itu. Rumput 2 meter. Tinggi. Betul. Iya, bukan vetiver. Vetiver itu artis ya. Baik, terima kasih Bapak-bapak dari Komandan Satgas Sektor 6 Pak Kolonel Anudodo Irmanto, juga Divisi Lingkungan Hidup Satria Tata Sunda Kang Irfan, sudah menyempatkan waktu untuk berbincang bersama Dialektika, pemirsa Dialektika, yang saya kira ini sangat informatif dan memberikan inspirasi kepada kita bahwa Sungai Citarum ini adalah sungai kita bersama, dan bukan hanya tugasnya Pak Satgas, juga tugasnya Pak Siliwangi dari Sunda, tapi ini memang adalah tugas kita bersama dan tanggung jawab kita bersama, baik masyarakat yang tinggal di Bandung sebagai masyarakat asli, pendatang atau pengunjung, tetapi ini adalah tugas kita bersama sebagai manusia yang harus menjaga alam dan lingkungan kita. So, tetap jaga lingkungan kita, usahakan untuk bersihkan sampah sendiri, pilah sendiri, dan jangan lupa untuk terus mendukung kampanye penghijauan dan lingkungan yang sehat. Terima kasih Bapak-bapak sudah hadir. Terima kasih Kang Irfan, terima kasih Pak Kolonel, untuk kawan-kawan semuanya sebagai bahan masukan, dukungan dan support untuk channel Dialektika. Jangan lupa berikan masukan melalui kolom komentar di bawah ini ataupun melalui email dan pesan pribadi melalui subscribe. Terima kasih kepada pemirsa channel Dialektika, nantikan kami di channel berikutnya. So, keep stay tuned and get inspiration. Terima kasih. Audio Jungle.